Guys, kembali di channel saya John Patmos Tarigan, channel saya yang lumayan sangat sederhana ini guys. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe ya. Kali ini video saya guys ya, khusus bagi yang hobi main gitar, yang mau belajar main gitar, secara khusus yang mau belajar nyetem gitar ya guys ya. Belajar susah, nah saya kasih solusinya nih guys. Mahir nyetem gitar ya, nggak sampai berjam-jam guys, hitungan menit aja ya. Syaratnya ya punya gitarnya guys ya. Oke guys ya, kita itu terkadang ya guys ya, mau main gitar ada dua gitar, ternyata stemannya itu nadanya berbeda ya, capek kan guys untuk menyesuaikannya, kadang ya kurang pintar juga. Nah, dua gitar yang steman yang berbeda ini harus bisa disatukan nadanya guys ya. Nah, ini solusinya guys, kita pakai aplikasi ya guys ya. Sekarang udah dimudahkan, barang siapa yang mau nyetem gitar siapa saja bisa ya guys ya. Ya, jadi kita perlu namanya itu mendownload aplikasi Guitar Tuna. Nah, kalau di layar handphone saya ini di sudut bawah ya, kanan ini ya guys, yang paling sudut, Guitar Tuna. Oke guys, download aja di Play Store guys, ketik aja Guitar Tuna langsung dapat. Nah, jadi cara Guitar Tuna ini aplikasinya guys bisa menyetem beberapa alat musik, khususnya alat musik petik ya, ukulele, biola, bass ya, apalagi ya, pokoknya alat-alat musik petik deh yang perlu penyeteman. Nah, jadi ini penyetemannya udah sesuai dengan standar nasional ya guys. Kalau kita main piano, nah ini udah sesuai dengan piano stemannya ya. Baik, jadi kali ini kita akan setem gitar ya. Gitarnya ini dalam keadaan pals ya. Ya, tali 6, tali ini semuanya pals. Pals parah ya. Ini saya petik kunci D, kunci G, kunci A. Ya, pals banget ya guys ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi ini ya, ini Guitar Tuna ya guys ya. Ini aplikasi saya di HP saya ini, di pojok paling bawah ini, sudut paling bawah ya, kanan ya. Kita buka aja. Nah, ini tampilannya guys. Jadi ini offline ya guys ya, nggak pakai data. Nah, ini guys, tali 6 dulu kita ya, dari atas ya guys. Ini kita klik aja yang ini guys ya, karena tali 6 itu kalau tanpa dipencet D itu chordnya E. Nah, ini guys masih jauh guys, jadi kita putar aja sampai yang ini pindah pas di tengah. Lagi guys, kelewatan guys. Sikit lagi. Thank you.
dia udah, dia harus pas di tengah ya guys. Oke guys, ini tali 5, chordnya itu chord apa ya guys? A ya guys ya. Kita harus pencet A ini guys. Nah. Kira-kira itu contohnya guys suaranya guys. Jadi kita harus sesuaikan. Nah ini A, ini tali 5 guys. Tali 5, kita ke tali 4, chordnya chord D. Chord D, kita petik tali 4 guys. Ini guys, sedikit lagi guys. Guys, ya kita ke tali 3 itu chordnya chord G, kalau nggak dipencet itu dia G ya guys. Kita ke tali 2. Tali 2 itu paling bawah. Ya. Ini guys, paling bawah nomor 2 ya. Dia itu chordnya chord B. Dikit ya guys. Oke, pas. Sekarang tali 1 itu sama nadanya, itu harus sama dengan tali 6. Kita pindah ke tali 1. Ini ya guys, dia posisinya ya masih pales. Oke guys, inilah semua guys. Udah mantap guys. Jadi udah pas semua guys. Ini tali 6 guys. Udah. Oh ini. Sedikit lagi guys. Nah ya. Nah itu tandanya udah pas dia guys ya. Ini A tali 5 sudah, tali 4 sudah, tali 3 G, oke, tali 2 oke. Oke guys, gitar sudah bisa digunakan guys. Oke guys, demikianlah guys,
saya tutorial ya, bagi kita pemula pemain gitar ataupun yang mau ada dua gitar mau disatukan nadanya, stemannya, pakai aplikasi ini guys, gampang, mudah, siapa aja yang gak bisa main gitar pun bisa menggunakan aplikasi ini ya. Yang gak bisa main gitar aja kalau pakai aplikasi ini bisa nyetem gitar guys ya. Oke guys, jangan lupa guys, like, comment, subscribe channel saya, John Pat Mustarigan. Salam damai.